Natal Korbrimob tahun 2023 ini dilaksanakan secara sederhana dengan mengusung tema Kasih Natal Melandasi Tekad Insani Kristiani Korbrimob Polri untuk wujudkan dan mengawal pemilu 2024 yang damai menuju Indonesia maju. Tema tersebut dikandung maksud bahwa personel Kristiani Korbrimob selalu siap melaksanakan tugas negara secara profesional dengan dilandasi hati yang tulus dan suci serta kebulatan tekad untuk dapat menjamin dan menjaga situasi Kamtimas yang kondusif, guna mendukung suksesnya pengamanan pemilu tahun 2024 secara netral, sehingga akan terwujud masyarakat yang damai sentosa menuju Indonesia maju. Indonesia ini luar biasa karena kita mempunyai sasanti bineka tunggal ika. Ini yang harus kita rajut. Inilah kehebatan bangsa ini yang merupakan karunia dari Tuhan kepada negara tercinta ini, kepada bangsa ini. Untuk itu, saya tekankan kepada rekan-rekan Bayangkara semuanya, saudara-saudara ini jadi Bayangkara. Bukan belas kasihan siapa-siapa, tapi belas kasihan orang tuamu, belas kasihan Tuhan. Untuk itu amanah yang ada, pertahankan sampai titik darah penghabisan. Profesional dan suci senantiasa akan ada pada diri seorang anggota Brimob, sehingga dia akan betul-betul tahu dan melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan purna, sehingga dikaitkan dengan pemilu dan Indonesia, kita akan damai dan maju.